terkait dengan new normal, masalahnya apakah ini bentuk keyakinan pemimpin kita bahwa penyebaran virus corona ini akan mampu ditekan penyebarannya, atau ini juga merupakan langkah memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk kembali tidak panik akibat dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 ini. Tentu masyarakat akan menilai bentuk kesungguhan wali kota untuk menyelesaikan persoalan ini dengan tidak menambah persoalan-persoalan baru, baik soal transparansi sebagai pejabat atau pengelola negara, atau perilaku-perilaku yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi pemimpin itu tantangan terberatnya adalah harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan mampu memberi suri teladan bagi yang dipimpinnya. Saya juga berharap kita semua pada posisi masing-masing, baik dalam skala kepala rumah tangga, tentu harus bisa beradaptasi menghadapi kondisi sekarang ini dengan memberikan keteladanan di lingkungan keluarga. Demikian juga, misal kita sebagai ketua RT atau RW akan bertanggung jawab terkait keteladanan itu di wilayahnya. Apalagi setingkat aparat negara, baik itu lurah, camat, wali kota, gubernur, bahkan presiden pun juga harus mampu memberi keteladanan dan memberi spirit bagi masyarakat yang dipimpinnya.